durian disandingi dengan seorang Bilar, gimana nih Bang? Abang merasakan apakah ini sebuah gebrakan di JWB 2? Ya kalau kita secara pribadi sebagai pemain sih ya, siapapun lawan mainnya, apa itu datang dia dari pribadi yang viral, dari sebuah produk atau apa, kalau buat Bopak sih sama aja lah. Kalau yang terpenting kan kita menjalani kerja ini, kalau dengan lawan main yang penting kita menjaga attitude kita masing-masing, menghargai profesi masing-masing, gitu aja. Entah Rian, entah Rizky Bilar, ya mereka pribadi-pribadi yang baik lah kalau buat Bopak dan kawan-kawan kan gitu. Karena ya kita nyaman bekerja sama dengan mereka kan gitu. Begitu aja. Gimana acting dia? Karena dia kan baru pertama kali terjun. Nah, alhamdulillah sih dia banyak bertanya lah, misalnya ada kekurangan kayak begini-begini. Kan yang terpenting kalau dunia gini kan, misalnya dia baru terjun di dunia sinetron, asal banyak nanya, low profile, udah cukup itu sebetulnya. Apa mempermudah kita bekerja ke depannya gitu. Tapi ya kita lihat Rian tuh baik, sama teman-teman nanya, bu kurangin di mana, dialog tuh gimana gitu. Sempatlah kita satu frame sama dia. Gimana Bang? Ya oke, orangnya baik.